Habib Zaidan dan istrinya. Waduh, Habib Zaidan, guys. Istri. Istri siapa ini? Waduh, gak bahaya ta ini. Siapa lagi ini ngedit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di PHZ Channel. Kali ini kita akan reaction lagi video dari Ning Umi Laila. Nah, kita langsung saja masuk ke video pertama di sini. Alhamdulillah. Loh, kenapa ini? Asik, senang banget ya ibunya ya. Gembira banget. Inilah kalau kalian undang Ning Umi Laila ke atas panggung, suasana bakalan cair, teman-teman. Gua seneng banget nontonnya, apalagi kalian ya kan. Masya Allah. Next. Kecamatan Muara Padang. Sampai kota-kota we. Asik, cantik banget sih, Masya Allah. Luar biasa, guys. Next. Habib Zaidan dan istrinya. Waduh, Habib Zaidan, guys. Istri. Istri siapa ini? Waduh, gak bahaya ta ini. Siapa lagi ini ngedit ya? Ini jamaah siapa ngedit nih, teman-teman semuanya, Masya Allah. Next. Mari ngono video kulo dadak digabung no karo Arya. Plek, digabung-gabung ke. Kulo tasik emot editane video ini ke ngeten. Sing Arya ngomong ngeten. Kulo salamawon kagem ning Umi Laila. Dadak wajah kulo ning ngeten. Ini ngeditnya siapa ya? Editan video nih. Padahal niku mboten asli. Maksudnya opo? Masya Allah, cantiknya Ning ya. Subscribe, teman-teman. Tembuskan 20.000 subscriber ya. Oke, okay, next. Oke, okay, 1 juta follower di IG ya. Udah. Di IG. 1 juta guys di Instagram, bayangkan. Instagramnya Ning Umi Laila ya, Masya Allah. 1 juta followers di TikTok IG. Oh, di IG ya. 1 juta, bayangkan ya. Pengikutnya itu 1 juta di Instagram. Banyak banget, teman-teman semua, ya kan. Masya Allah, next. Inilah fakta unik. Wah, apa nih guys? Fakta unik apa? Ning Umi Laila dan Habib Zaidan. Oh, dan Habib Zaidan. Oke. Dan banyak serasi juga kesamaan. Oke. Simak video berikut ini. Menurut kalian apakah cocok? Oke. Tidak cilik-cilik dulu. Oke. Aduh. Iya. Makanya kenapa? Nonton lari-lari TPQ itu dianjurkan dinia, kan bisa mendalami. Jadi bukan hanya isok maca Quran tok, tapi ngerti ya hukum, ngerti fikih, ngerti akidah. Kalau yang satu ini idaman. Masya Allah, berbibawa luar biasa ya guys. Para ukhti selalu tergoda ingin menjadi. Oke, okay, apalagi nih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah, teman-teman ya, selawatannya luar biasa. La ilaha illallah. Es. Minta es, guys. Mboten nggih, kula enggak minta, mboten usah, mboten apa-apa. Wah, enggak boleh gitu, Ning. Ya nikmati aja esnya, minta ya kan. Dada aja kalau udah minta es ya.
teman-teman. Enggak dulu, minta lagi. Terdiam meminta es ya. Wih, datang esnya, es teh. Luar biasa teman-teman semua ya kan. Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi antara Habib Zaidan dan Ning Umi Laila itu luar biasa teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya, antara Habib Zaidan dan Ning Umi Laila sama-sama pendakwah, sama-sama pandai sholawatan, nyanyi apalagi. Suara Ning Umi Laila tinggi, suara Habib Zaidan juga bagus teman-teman semua. Luar biasa teman-teman semua ya kan. Oke, okay, next. Kecil cita-cita jadi penyanyi. Waduh, siapa ini guys? Cita-cita jadi penyanyi. Seneng banget gue nonton kayak gini ya. Cita-citanya menjadi penyanyi. Oke, kita lihat teman-teman semuanya. Ini depan. Ini pegang mic-ku. Ini biar aku. Cek. Siapa nama mulai? Yasta. Oh, Yasta namanya ya. Dadaku. Kamu anaknya siapa? Putrane sinten iki? Bapak asmone sapa? Bapak Yuli. Ya udah Le, kamu cita-citanya pengen jadi apa? Polisi. Waduh, polisi. Penyanyi. Lagi lucu-lucunya ya teman-teman. Nyapa kok gak cita tadi polisi malah penyanyi? Enak nyanyi terus disawer. Jawabannya luar biasa. Ya udah, tak doakan kamu jadi penyanyi internasional. Amin. Sekarang kamu tak sawer mau enggak? Mau. Milih berapa? 2.000 apa 100.000? 100.000. Waduh. Coba, tapi kamu harus bisa ini apa menjawab pertanyaanku, oke? Okay? Ya, gampang toh. Ya, 100.000 cukup apa kurang? Cukup. 100.000 cukup apa kurang? Kurang. Waduh. Mau muni cukup saiki kurang. Rp200.000 buat kamu. Pertanyaan pertama, gampang saja. Siapa nama ibu pakai kudung merah ini? Ayo siapa? Ya ayo. Gak roh. Saya ngerti. Ngerti. Pundi. Oh, pakai kacamata. Ya, siapa namanya? Mama. Oh mama, siapa nama mamahnya? Nana. Oh ini Nana nama mamanya. Ya Allah, tepuk tangan kangge lare niki. Sopo wau jenenge Le? Yasta. Wih Yasta. Kamu akan mendapatkan 200.000 kalau kamu bisa membacakan surat pendek, oke? Okay? Bingung dia guys. Bisa ya, bisa? Bisa, coba, bisa dong. Bisa. Wih, bisa. Surat Al-Baqarah. Waduh, anak si kecil itu disuruh Al-Baqarah. Ya udah, gampang ae, gampang. Iku saking ulama awet tutur abad beda. Kagak dicutur iku. Hahaha.
Iku-iku lagi. Aduh. Kalau ini bisa enggak? Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim. Iya, asik. Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Sahdeng, Sunan Gunung Jati Sari Bidayatullah. Tepuk tangan. Masya Allah, luar biasa. 200.000 untuk Yasta. Kenapa HP ini milai lah guys. Dah ini. Wih, dapat ya 200.000. Sama-sama. Luar biasa ada Yasta ini teman-teman, masya Allah. Luar biasa ya teman-teman semuanya. Oke, video tadi menjadi pengakhir kita dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Teman-teman semuanya, semoga sehat selalu, panjang umur. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.